Halo guys, selamat datang di channel Forel Official. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi game relog saat pindah aplikasi di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channel Forel Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Forel Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi game relog saat pindah aplikasi di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara mengatasi game relog saat pindah aplikasi di HP Infinix, untuk langkah yang pertama kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu opsi pengembang ya guys ya. Untuk cara mengaktifkan opsi pengembang saya sudah membuatkan video tutorialnya di channel ini sahabat, atau nanti kamu bisa melihatnya di akhir video ini ya sahabat ya, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya guys ya. Nah jika opsi pengembangnya sudah kamu aktifkan, untuk langkah yang kedua kamu harus masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Nah jika sudah masuk, kita scroll ke bawah sahabat. Kemudian di sini kita masuk ke menu sistem ya sahabat ya. Kemudian jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, di sini ada menu opsi pengembang ya sahabat ya. Kita masuk ke opsi pengembang sahabat. Nah jika sudah masuk, kemudian kita di sini scroll ke bawah sahabat. Sambil scroll-scroll jangan lupa subscribe ya guys ya. Nah sahabat, di sini kamu tinggal cari saja menu APK ya sahabat ya, menu APK. Kemudian di sini ada menu batas proses latar belakang aplikasi atau game sahabat ya. Kita klik yang ini, batas proses latar belakang. Nah kemudian di sini ada banyak proses ya sahabat ya, tanda proses latar belakang maksimal 1, 2 proses, 3 proses, 4 proses. Nah kita pilih maksimal 4 proses ya sahabat ya. Batas proses latar belakang kamu pilih maksimal yang 4 ya sahabat ya, agar game atau aplikasi ketika kamu berpindah ke aplikasi yang lain atau game yang lain, maka game yang kamu mainkan tidak akan relog dan aplikasi yang kamu mainkan tidak akan relog sahabat ya. Maksimal 4 proses ya sahabat ya kita pilih. Nah sahabat, kemudian kita tekan tombol home. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti ini maka secara otomatis game yang kamu mainkan atau aplikasi yang kamu mainkan tidak akan relog lagi saat kamu pindah aplikasi atau game yang lain sahabat. Nah tapi perlu diingat nih sahabat ya, sebelum kamu melakukan tutorial ini kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu opsi pengembang ya sahabat ya, nanti di akhir video akan saya tunjukkan. Dan atau kamu bisa cek juga di channel tutorial ini ya, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya saya sudah membuatkan video tutorialnya. Nah itu dia sahabat, cara mengatasi game relog saat pindah aplikasi di HP Infinix. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.